Inilah Duta Liga Dangdut Indonesia 2020 yang tersenggol malam ini pada grup kedua top 6 besar Liga Dangdut Indosiar 2020. Peserta yang tampil malam ini perwakilan dari 3 provinsi. Yang pertama ada Dini, perwakilan dari Provinsi Sumatera Utara. Yang kedua ada Hari, merupakan Duta Lida dari Provinsi Jambi. Yang ketiga ada Meli dari Jawa Barat. Dewan juri malam ini yang pertama ada Soimah, yang kedua ada Inul Daratista, yang ketiga ada Nasar, yang keempat ada Lesti Kejora, yang kelima ada Fildan Rahayu, dan yang keenam ada Maya Ratih sebagai fashion guru. Yang menjadi host pada malam ini, yang pertama ada Irfan Hakim, yang kedua ada Ramzi, yang ketiga ada Jirayut, yang keempat ada Rara Lida, yang kelima ada Gilang Dirga. Inilah hasil dari penampilan dari peserta yang tampil malam ini pada grup kedua top 6 besar Lida Indosiar 2020. Yang pertama ada Dini Francisca Marpaung, Duta Lida dari Provinsi Sumatera Utara, membawakan lagu berjudul ABG Tua, mendapatkan 0 standing ovation malam ini. Yang kedua ada Hari Putra, Duta Lida dari Provinsi Jambi, membawakan lagu berjudul Sudah Tahu Aku Miskin, mendapatkan 5 standing ovation malam ini. Yang ketiga ada Meli Duta Lida dari Provinsi Jawa Barat, membawakan lagu berjudul Fata Morgana, mendapatkan all standing ovation dari dewan juri malam ini. Berdasarkan standing ovation yang didapatkan oleh peserta setelah tampil, polling Lida yang didapatkan serta pilihan daripada semua dewan juri, inilah Duta Lida dari 3 provinsi yang tersenggol malam ini pada grup kedua top 6 besar Lida Indosiar 2020. Yang tersenggol malam ini adalah Dini Francisca Marpaung, Duta Lida dari Provinsi Sumatera Utara Medan. Itu saja informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.